Abelik lalu pahala dengan sak ngebing maaf. Abelik lalu ganjaran dengan sak bebing maaf. Sampai-sampai tidak ada ulama, bahkan hampir kebanyakan ulama yang menjelaskan tidak ada takaran pahala, tidak ada takaran ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada orang pemaaf, karena saking besarnya pahala orang yang memberi maaf. Apa entelang papu ini yang kedua, atelangkan di kebaing kuni. Anani nani peboyak papu tenang baik. Anyelam dengan niki kendalam ya. Memakan ngangkat tui sili iat mun angkat kandik emas, kandik emas. Lombok, Lombok, NTB, NTB. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa sharif wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, dani-dani para alim, para ulama, para tuan guru yang berkesempatan hadir di tengah-tengah tiang pulunggu sareng sami, saampurayan dewek tidak bisa sebutkan pasengan beliau satu persatu karena waktu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat dewek kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita takzimi, muliakan, hormati sahibul ma'had, akhinal fadil, sanakda al mukarram, Tuan Guru Haji Abdurrahman Wahid LC hafizahullahu taala. Dani-dani para pengelingsir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para kiai, para penghulu, nini, mami, sanak, bije, hadirin wal hadirat sami jamaah rahimakumullah. Inggih dawak raga sami ngaturan kalimat syukur kuli arpan disida Allah Subhanahu wa taala sasampun icanan raga awak tiang pulunggu sareng sami nikmat sehat utawi nikmat sempat, sehingga alhamdulillah wa syukurillah raga awak tiang pulunggu pulih rauh hadir, pulih melinggih, pulih bepanggih, pulih mencondok bedait dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Sakeduan salawat salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raga sami ngaturan salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inggih sedikit dewek sampean gen raga karepan pulunggu sareng sami, sak terlebih dahulu dewek dik sosok dik cocok yak nyampean pengajian umum. Akan tetapi dewek jari temui berembi setak tapi si Ipin Bali. Sapertamen konsep istilah saara ili Indonesia tersebut jari halal bihalal. Biasir sebut jari telu.
Pertama arak teparan aran halalun bihalalin. Sakedua arak teparan aran halal bihalal marak biasa. Saketelun arak teparan istihlal bihlal. Konsep halal bihalal niki enggak terna arak ili Indonesia doa. Ya boya ili lainan Bapak Ibu eda. Yang boya ili luar negeri halal bihalal niki tidak ada. Kemudian kalau kita mau melihat sejarah, bagaimana sejarah munculnya istilah halal bihalal di negara Kesatuan Republik Indonesia niki, tepatnya pada tahun 1945, ya tahun merdeka negara Tiang Pulung Gosarang Sami, 1945 Masehi merdeka, dan tepatnya lagi pada tahun 1948 niki terjadi istilah disintegrasi begejuh para elit-elit politik. Para elit-elit politik niki ini saling senggol, ini saling gejuh, ini saling sebeng, ini saling merik dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah salah satu pemikiran Bung Karno, berembiak carin mangkin kadin sak para pembesar-pembesar negara, para petinggi-petinggi negara, para elit-elit politik niki ini sak mau rembuk, mau besupuk, mau pada solah. Maka dikonsultasikanlah kepada satu kiai yang beliau bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah makanya dibuatkan istilah silaturahim. Kadin sa besupuk marabasin tuan guru sabaru, kadin saling ayu, kadin saling sapa lain sebagainya. Lagu istilah silaturahim niki wah biasa. Akhirnya berbicarin kadin searak pada saling ride, saling maaf. Maka ada istilah halal bihalal. Nah niki yang memiliki gagasan niki adalah Bung Karno. Nabera niki meminta petunjuk, meminta pendapat kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Makanya ada di negara Indonesia ini konsep halal bihalal. Mungkin saya jadi pertanyaan, napi kenen halal bihalal? Apa kenen halal bihalal? Halalun bihalalin. Niki arak dua kalimat halal. Arak halal sak pertama, arak halal sak kedua. Halalun bihalalin. Halal sak pertama niki maksudnya adalah meminta halal, meminta ridho, meminta maaf kepada Allah. Halal sak pertama. Lagu ndem ya mau maaf Allah, ndem ya pulih ridhen Allah, ndet ya mau ampunan Allah, ndet man ya rasa pengampunan desido Allah. Lamun dikman arak halal sak kedua, yaitu halal juk pada manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, kemarin di bulan Februari, yakin hakul yakin, kita beda-beda pilihan, itu sunnatullah, ketentuan Allah. Akan tetapi sudah tidak ada lagi kotak-kotak di masyarakat, tidak ada lagi kubu-kubu di masyarakat. Ada kubu 01, ada kubu 02, 03. Nah, makin Tiang Pulung Gosarang Sami leburkan kubu-kubu itu. Ya ngiring pada saling ridha, ya ngiring pada saling maaf, ya ngiring pada saling berampunan. Supaya apa? Supaya mendapat ampunan desida Allah Subhanahu wa taala. Abelik lalu pahalun dengan sak ngebing maaf. Beli lalu ganjaran dengan sak bebing maaf. Sampai-sampai tidak ada ulama, bahkan hampir kebanyakan ulama yang menjelaskan tidak ada takaran pahala, tidak ada takaran ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada orang pemaaf, karena saking besarnya pahala orang yang memberi maaf. Sampai-sampai Allah sendiri bermanik dalam Al-Quran, faman na'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sai-sai dengan sak pemaaf, sai-sai dengan sak murak ngebing maaf, sai-sai dengan sak becat ngebing maaf, mutaon berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah,
balasan niki edak yak jari balas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah yang pun mungkin lamun jari manusia Bapak Ibu ampuraya tiang pulungguh kadit tahu berlaku jujur iluk libaung dunia niki. Kadit tahu bayi jujur. Lagu dewek te cerita cisekek guru ngelek Bapak Ibu elik niki kating ketangge beliau bepasengan Tuan Guru Haji Lalu Nurul Maswa Ibrahim. Napi basen beliau arak kesah basen beliau cerita. Makin pelungguh yang menilai, dewek tidak bisa menilai. Pelungguh yang menilai apakah orang ini jujur atau tidak. Dengan tawak seki jelang miskin, enggak bedewen pusake arak seki, bedewen kandik doang arak seki. Akhir napi pegawaian dengan tawak niki, ilalu rabat gawah, ilalu bau kayu. Menjual kayu niki isin beli nasi isi jelang. Akhir ngasa kandik lampak juga wah. Ile tengah jalan kedait isi eat beli. Nabi bahasa niki eat maksud lingku kokoh. Ah kokoh eat beli lamun bahasa batu jangkih ya. Arak kokoh beli mu dengan mama niki amalet menik. Amun kulu anu niya apa nara kandik milik deken samin demen waselesi mene baun tersenggol kandik niki repak juk dalam ai nangis dengan tawak niki ya Allah enggak langak boya impan kaken enggak langak boya rezeki kandik munani apa ajari kandik ya Allah namu arak sakit dengan ibega penter teketua apa entelang papu unin teketua atelang kandik kebaing kuni nani keboyak bapu tenang baik nyelam dengan niki kendalam ea memakan ngangkat tui sili ea mun angkat kandik emas jari danden emas kandik niki mas emas ayak kandik bapu unin dengan senyelam niki andik niya kandik kebaik kandik aku anu andik emas olamun di iya kuluk ideke kuluk nyelam kedua ngangkat kandik kedua kandik emas iya kandik ni apapun ndik ni iya kandik aku anu abayok lengi acongang kandik si namun ini iya kandik okulu ini deke demi nyelam ketelu terpengangkat sak mula kandik sebayok lengi kandik ini iya kandik ni apapun iya lalu mbain kemai napi ni dengan sak penter niki Bapak Ibu luar biasa pelonggong papu isi jujur isi jujur ikhlas sebab sak jujur yak sedekah dua kandik emas subhanallah senang dengan niki aulik burung lalu rebak kayu begawi telu jelu telu malam anggorok sampi gorok bembek gorok kau telu jelu telu malam saran wahyu tuan kepakon dengan toa demen jarak seminggu ngasak kandik lampak manik lagu sak kedua makin amun jauh seninen amilu teh hari ini pala-pala berdait laun kamu mau dua kandik emas aku mau dua kandik emas menjauh seninen ada mentuluk deket kokoh melihat menik seninen sih abara juruk kakak aku melihat ke menik amin arwah nyengken lalu menik seninen papu siya ibu bijak leman datang aik belabur pelik aik kokoh datang mun tetilih seninen nangis papu siak uik kandik ketelang nani seninang ketelang ya berembiak tada atuluk dengan mamu sebentar uik apam telang malik papu atelang senine kebaik uik din apa kandik kentelang ayo wah lagu nani senine nani kepeboyak papu nyelam dengan niki demen wah nyelam bun angkat sekek dengan nini baru berumur baru olah setahun sol lemak dilanjutan ni halal bihalal salim solah ingesa dengan ini munangka munta ketua isi dengan mama sajari nyelam niki napi unin ayya seninam ya papun apunin sapapun niki ayya lalun baik kunin mu gedek dengan siap bapak napi unin kurang ajar kamu papun unin kiau kembin mu keparam tetu-tetu jujur mu keparam tetu-tetu ikhlas
Uwi tok ngetes milik dua kandik emas. Sak mulian di ni doem. Sak mulian di ni nek. Betetu-tetu tambah cerita di ni doem. Sampai-sampai pelungguh jujur. Muk sedekah dua kandik emas. Muk paran dengan mama jujur. Amuk ternyata si de pembohong. Apun yang dengan tawak niki. Anuk ya baikku. Anda yang kandik ngaku. Ya saknina solah ya ampakuluk kilik deket. Amnya lam malik. Am angkat dengan ini solah senina miak papuk endi nu solah kedua am kulu ilik deket malik demen ketelu miak nyelam ye ampum angkat papuk msak conga papuk msak bayok papuk msak keriting namu ye yak kaku jari senina memang ye senina jelas yang sedekah kedua nina solah mara entam sak sedekah kedua kandik emas mu aku ndik ketahu bermadu baik jujur atau ndik? Hah? Jujur atau ndik bu? Bapak nunasan jujur atau ndik dengan mama niki? Andin jujur ndin yirun senina mun aku jadi senina artinya apa? Dewek sampaikan cerita mara niki bapak ibu. Bagaimanapun kehidupan tiang pulunggu sarang sami di atas dunia, konsep yang harus diterapkan pertama kali itu adalah bagaimana kehidupan tiang pulunggu sarang sami harus mampu untuk berlaku jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai disinggung oleh satu ulama, beliau bernama Al-Imam Al-Qushairi. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan manusia terpiak sida-sida Allah dua penentangan dua sumbang karena kentokan asekek biwi mata cara kasar bahasa halus penentang kentok cara kasar bahasa halus sumbang atau karena lamu bulun seme apa bahasa bulun seme bapak apa bahasa bulun seme apa kumis bahasa Indo itu kumis bahasa harus bahasa lun semet niki tiang ben dikenaon sampai nani tiang ada cerita niki Bali bu arak dengan niki tetundang medara mu kebetulan ikan medara mu sampah setolang saya apa biwit di bulun semet mu yang tetegur ala kundin tahu bahasa lus apuni ampurayan agung-agung sinampure dewek onggih ngiring pekayunan pelungguh basin dengan semedaran kesempeh kesampah kesampah bulu anu niki napi arak bewe silak ngiring pekayunan pelungguh napi arak basin ampure agung-agung ampure ken atas bulun cucuk pelinggih arak bewe sugerah baya bulun cucuk Allah ciptakan kita dua mata Allah ciptakan kita dua telinga namun Allah ciptakan kita satu ladang, satu sungap satu biwih dan sebagainya kembik di pihak pada-pada dua penentang dua sumbang karena kentok dua biwih dua arak biwih julu, arak biwih muri buat ketiang baru kakan anggur lik muri penok jamaah edak anggur lik julu semel ketamak jalan muri kenapa Allah ciptakan satu mulut, dua mata dan dua telinga? Liyasma'a wa yubsira aktsaru mimma yaqul. Supaya manusia lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat daripada banyak berbicara. Amuluik dosa kemarak basen tuan guru sabaru. Sa paling kuat ngeraos amuluik dosa. Daet ndek tau nyebu ini raos dengar. Berembi-rembi tu mak irup atraos doa amjari petani amtraos amjari tukang ngaret amtraos amjari DPDRI ya traos amjari wakil bupati atraos amjari tuan guru amtraos edak dia tak tahu nyebu ilik raos batur dengan niki sugih bedewe nejaran lalu musafir kanci senine senine lampak semamun lampak oros jaran apuni masyarakat ajogang dengan sia arak jaran dintunggang lelah teraos mak niki taek semamun di atas jaran senine lampak
lampak pirameter teraos si batur ayak jak mulian darak pri ke istrian sudang nunggang jarak seninen kaya lampak sudang dengan muri taek seentun semamen taek senine jarak pirameter teraos si dengan ayak jak semamen takut istri waya seninen doang taek tunat sejaran anio bekisul kisul lampak limuri entun seninen dua-dua entan tae. Nah, punin dengar mulen darak pri ke binatangan. Ndin takut, ndin lile, ndin priak aran jugjaran. Kancen dua tunggangan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tiang pulungguh ndin tiak tahu pelai ili unin raos deng. Meskipun demikian, saat ini yang paling baik harus tiang pulungguh sarang sami lakukan adalah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Sai-sai dengan sak ngebing maaf, sai-sai dengan sak tahu berbuat baik, fa ajruhu ala Allah, maka balasannya langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sat terakhir Bapak Ibu sedaya muliakan sampunan sak belulantan lalu karena kondisi niki sak paling terakhir dewek matur ku rage karepan pulungguh sareng sami. Mangkin tiang pulungguh sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Sudah ditinggal pergi oleh bulan suci Ramadan. Supaya bagaimana di bulan Syawal. Syawal itu artinya bulan peningkatan. Baik peningkatan secara kualitas ataupun peningkatan secara kuantitas. Dan alhamdulillah sana ketian Al-Mukarram Tuan Guru Abdurrahman kenyekin lalu membangun tempat-tempat yang luar biasa untuk mencetak kader-kader yang luar biasa. Baik akan berbenah secara kualitas ataupun berbenah secara kuantitas. Makin bangunan ada. Meskipun masih seperti niki. Dan pelungguh sareng sami selaku jamaah harus betul-betul menyupport, membantu baik dengan tenaga, dengan ekonomi, dengan pemikiran, lebih-lebih dengan doa supaya betul-betul diberikan kelancaran oleh Allah, karena ini merupakan tempat yang luar biasa supaya kader-kader tiang pulungguh sareng sami menjadi kader-kader yang baik, akan muncul beberapa tahun ke depan bijejari-bijejari yang tidak akan tersesat di tengah jalan. Karena makin ini kan zaman sudah berubah semua. Lebih-lebih di kawasan Dewek niki bagian laut semua sudah mengarah ke pariwisata semuanya. Ada dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Sampai dengan laut niki ngeraos makin. Tapi unik, nanin nyate pinje-panjen dengan toak lain. Nanin pedas pinje-panjen dengan toak lain. Apa pinje-panjen dengan toak lain? Pinje-panjen dengan toak lain adalah mun kebangu benjang-enjang, telok tapun bengkel-lengkel, mun pada panu suran bian tain basung teparan tekel luni. Zaman makin sudah seperti itu. Orang tidak lagi memperhatikan apakah yang dilakukan itu halal atau haram, apakah rezeki yang diperoleh itu halal atau haram, apakah yang diperbuat itu boleh atau tidak secara aturan syariat, apakah yang dia lakukan itu ada pengesahannya dari agama atau negara. Bukan lagi sebagai sebuah pertimbangan atau permasalahan. Yang penting pokoknya besuh, pokok tian besuh. Makanya mudah-mudahan dengan adanya lembaga-lembaga pondok pesantren seperti niki menjadi tempat kader-kader yang baik, napera niki mampu memberikan kader-kader yang luar biasa 10-20 tahun yang akan datang. Oleh sebab niki nelungsur makin bantuan pulungguh sareng sami, ya ngiring beselawat sekali ibu, siap nih ibu aku nginding sedekah pada 1000, siap nggih mutunah saya. Ya ngelining sangarak sima bangun mana-mana satu sata kau ni tujuh sorban asih enggak sorban tuang guru, sorban tuang guru ada berkah, sorban ustaz ada berkah. Dawak dia tengiring sarang-sarang berselawat menggunakan solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badr ya Allah. Mudah-mudahan bantuan pelunggu sarang sami menjadi amal kebaikan pelunggu sarang sami kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Inggih sekedar niki atur dewek andenera atur sak kurang pas kurang cocok, kari sekali dewek nelungsur agung-agung sinampure tampiasih atas segala perhatian, kari sekali nelungsur agung ampure lamunara atur unikane adat eder kelampan dewek sak kurang berkenan melukai menyinggung perasaan perkawinan pelunggu sarang sami, kari sekali dewek nelungsur agung-agung sinampure tampiasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.